Sekarang kita di Jakarta Sneaker Hub, dan pasti di tempat-tempat lain pasti ada kosmonaut, ini Stanley. Halo. Stan, kita lihat sekarang kita gerebek booth di kosmonaut, ada apa aja. Boleh. Wah, ini banyak koleksi lama dan baru ya Stan, yes. Ya dong. Kita mulai dari koleksi yang baru-baru ya Stan ya kali ya? Yes, koleksi baru. Soalnya kalau koleksi dia lama, kita bisa 30 menit. Oke, koleksi terbaru pastinya ada kerjasama kosmonaut dengan SOB. Apa kebanyakan SOB? Udah. Nanti jadi setiap kali kosmonaut bikin produk itu pasti ada apa istilahnya arti. Yes. Di gambarnya nih. Ini sih terakhir ini ada SOB sama injuries paper. Oh, injuries paper, yes. Artisannya tuh injuries paper. Karena kan kita tuh artwork, jadi memang kita mau angkat itu yang karya-karya seni kayak gini sih. Kenapa kayak gini? Karena, antara SOB dan injuries paper, kenapa kayak gini Stan? Karena si injuriesnya sendiri itu kan dia kan di apa desainnya tuh yang kayak robot-robot gini. Okay. Nah terus SOB itu masuk ke dalam artikelnya yang dia tuh kemarin kayak ada apa bintang-bintang horoskop. Oh, horoskopnya mereka. Ini berarti siapa nih? Boim atau Tara? Atau? Kosmonaut kan. Oh, di kosmonautnya. Yeah. Si Flat. Siapa? Si Flat. Yes. Jadi ini setengah mukanya Flat. Ini injurisnya sih. Oke. Okay. Oh, nggak ada muka Boim, nggak ada muka Tara, dan nggak ada muka Jepaka? Nggak ada. Oke. Okay. Depannya nih hoodies. Terus dia juga punya beberapa desain lainnya. Ya, Stan ya. Ini yang terbaru nih. Ini koleksi terbaru dari kosmonaut. Yes, ini koleksi 18. Ini gue paling suka nih, kayak gini. Soda, Leaking Good, sama burger, sama hotdog atau burger? Ini Slick Soda, terus ini ada burger. Burger. Seru. Ini banyak banget, nanti ada koleksi sama Dragon Ball. Yeah. Ada juga koleksi sama collab sama Polonian. Yeah. Dan juga pasti ada koleksi sama gue, nanti. Nah, nih. Ini favorit banget, gue dipakai nyaman, keren. Collab kosmonaut sama Le Mineral. Le Mineral. Pokoknya kosmonaut buat gue fittingnya pas, bener. Wih, ini keren ya. Ternyata warna hitam. Yes. Keren loh. Yeah. Kemarin baru putih. Sih. Ini sweatshirt-nya. Yeah. Kemarin sweatshirt berarti ada putih dan hitam ya. Baju gue yang gue cari. Nah, yeah. KFC. Ya, size-nya M. udah lama ya? Yes. Keren loh, bayangin ya. The Cosmonaut uniknya adalah si Colonel Sanders bisa tiba-tiba muncul si Flat. Yes, yes. Bisa muncul, siapa lagi nih? Ini apa? Oh, chicken-nya. Iya, chicken-nya. Ini roketnya. Roketnya. Ini luar angkasa deh. Oh ini, keren loh. Ini kita tinggal dipanjang aja sih kok. Ini dijual nggak? Nggak. Baru mau ngambil ya dijual. Ini kayak dikasih lihat aja sih, kita pernah collab sama KFC. Gitu. Oh ini nggak dijual nih? Sama sekali. Yang lain dijual sama KFC. Yang lain dijual. Ini yang dulu ini sama Evos. Oh ini sama Evos. Ini nggak dijual juga? Ini nggak ada sih. Ini cuma kayak ini aja. Arsip. Ini sama Evos. Gue pertama kali dapat dikasih sama Evos dulu, yeah. Hoodie. Ini kayak cepet banget sih, ini dua cepet banget soalnya. Yolah keren. Nanti ditunggu ya koleksi CSP dan Cosmonaut, yeah, collab. Nah di sini Stan, yeah. Ini baju yang Stanley pakai nih. Yes, yes. Ini kerjasama sama ini rapper Australia. Dari Aussie, Lee Monroe. Lee Monroe, ini keren banget sih. Tinggal sisa dikit ya. Yes. Nah, ini tinggal ngabisin doang sih. Ini aturnya dia yang gambar. Dia yang gambar sendiri. Ini keren. Depannya simple, belakangnya dapat mural style gitu. Ini keren banget sih. Yang gue suka nih kayak gini-gini nih. Cemil-cemilan snack time. Ini best seller pasti. Cheetos lah. Ada lagi satu lagi tuh yang ada friesnya segala macam. Mana? Pasti ada. Banyak banget ya. Salah satu best seller sih. Oh. Slick Soda.
Yes. Jadi Slick Soda itu kayak minuman Cosmo tapi di luar angkasa. Iya. Yeah. Dan gue masih ada dua di rumah. Gue simpan dan gue nggak minum. Botolnya beling. Keren. Apalagi yeah. Sekarang di sini, collection lo banyak. Banyak. Ini gak lucu nih, gue temen banget pakainya. Yang ini. Yes, ini keren banget sih. Itu best seller nih. Best seller juga. Nih, koleksi Lemineral juga, collab. Keren. Ini ada limited. Oh iya nih, limited. Limited edition of 250. Ini nomor 6, Stan. Ini jual lagi. Wih, yeah, gokil nomor 6 loh. Tapi udah pada mau habis sih, makanya... Ini gak lucu, bisa nih. Oh, ini bestseller. Oh, yang gue pegang pasti bestseller. Yeah. Karena udah tahu matanya pasti ini bahan jualan nih. Keren ya. Nah, tunggu ya, gue lihat lagi. Oh, ini juga. Nih. Ini juga gila. Ini kalau kita ngomong, apa ya? Kepala dingin. Yeah, kepala. Apa? Brain freeze. Brain freeze sampai meledak. Ini best seller. Ini best seller juga. Oh, kan? Pilihan gue banyak best seller nih. Berarti mata gue bisa mata jualan. Di sini ada apa lagi yang bisa gue lihat gue kubek-kubek? Ini golf, edisi golf. Oh, ini lucu loh. Yeah. Golf card. Udah habis sih, tinggal ngabisin sama aja. Gile. Dan hebatnya kosmonot ini. Setiap produk tuh dikasih ada komiknya, packagingnya, stikernya, banyak banget gimmick-gimmicknya. Nah, kita lihat di sini apalagi. Oh, ini lucu. Ini juga best seller. Lucu nih. Ini di sini kayak udah ngabisin dong. Udah ngabisin aja di sini ya. Wow, so much things. Ah, di sini juga ada tote bag ya, Stan? Apa? Tote bag. Oh iya, tote bag. Jadi graphic tee ya. Iya. Yeah. Ya ini jadi kita senang tuh sama artwork. Jadi menurut kita tuh ini adalah suatu karya seni ya, kayak desain artwork tuh kayak karya seni. Gitu. Yeah. Jadi yang kita temen ini karya seni. Keren tote bag-nya. Dan lupa kunjungin Cosmonaut deh. Banyak banget outlet-nya di mana-mana. Cek aja langsung IG-nya, Cosmonaut Spacewear. Ya, yeah, thank you, Stan. Gue belanja dulu sebelum ngampir ke sebelah. Sekarang gue sama brother gue, Poti alias Ari. Di sini... Ini brand yang banyak support gue, yeah. Dan you, selalu keren-keren desainnya, always sold out. Jangan lupa untuk cepet-cepet dapetin koleksi-koleksi baru ini, koleksi baru. Koleksi baru sini semua. Lucu banget. Ini yang baru Pink Panther. Space Panther. Space Panther. Tuh, different color banyak banget. Iya. Yeah. Ada hoodie juga ya? Ada hoodie di sini. Mel, kamu suka? Borong, ntar beli buat kamu. apalagi? Pot. Terus yang baru ini karya ilustrator lokal. Oh ya? Iya, ini karya ilustrator lokal. Space Society dan Space Force. Ini keren loh. Iya. Yeah. Gila nih. Ini wow. Adaptasi dari komik Amerika lah. Yes. Adaptasi dari US komik. Oh, keren banget. Dan harganya pasti bikin kalian borong. Iya. Yeah. Harganya under 300.000. Ini sorry ya, ini pot satu lagi. Jadi ada dia comes with berapa color? Putih. Three color each. Putih, hijau, hitam. Yeah. Ini juga putih, hijau, hitam. Ada lagi Space Worm. Iya. Yeah. Masing-masing ada hoodie juga. Oh iya, ini keren loh. Wih. Keren. Hebat. Apalagi pot? Yang baru itu ada satu lagi di sini. Space Worm. Jadi kita temanya Space War sekarang. Comes with. Dia ada 5 warna. 5 warna ini. Yeah. Ini keren ya, coklatnya. Ini juga keren. Ini gray. Ini beda. Ini 5 warna, ini ada hoodie-nya juga sebelah sana.
sana. Ini gue suka nih, grey-nya ini juga keren. Ini stand out banget nih, kontrasnya. Wah, kudu beli. Special price only biasa. Sweet. Abis itu kalau nggak langsung ke online-nya Round 7. Ada lagi, satu lagi yang baru. Jadi ini koleksi kalau suka yang simple. Ini lucu, iya. Tuh, ini gue suka banget pakai daily. Kalau dibuka pakotnya, tiga warna. Hey, ini lucu loh, Pak. Yang ini udah hampir habis kemarin. Ini gue suka banget nih. Warna biru ini. Iya. Yeah. Ini keren. Best seller yang ini. Bagus warnanya, kontrasnya. Day One udah hampir habis yang ini. Oh ya? Day One. Yeah. Oke, kita ke belakang habis ini lihat collection yang sebelumnya. Yeah. Tapi masih tetap pecah, yuk. Sini. Oh, ini sharing sale. 500.000 3. Tapi hanya di event ini. Lalu. Jadi kalau udah lewat ya udah balik lagi harga normal. Di sini ada sedikit kok ini. Oh, di sini ada. Ya. Ya. Tuh. Lucu-lucu semuanya di sini. Dia ada macam-macam warna. Ada pink, ada hijau, ada orange. Kok Chris pernah pakai yang pink? Iya. Yeah. Dengan mischief. Yeah. Lucu kan? Iya. Yeah. Halloween last year. Oke, banyak deh. Ini stock shot deh. Gue belanja dulu, ya. Yeah. Kisius hadir di Mall Kelapa Gading sama De Olga. Kok panggilnya De Olga nih? Gara-gara dikasih WhatsApp-nya langsung De Olga. Betul. Apa yang baru-baru gak? Sini. Ini si Kangki Sport Style. Kangki Sport Style. Betul. Yang ini. Ini EXC02, ini EXC01. Oh, ini yang paling baru nih ya. Betul. Colorway banyak banget. Gila, ada berapa colorway? 6. 6 colorway. Ini 7. Ini 7 colorway. Nah. Langsung gom. Mau pakai belang. Ini kerannya. Nah, kita kasih lihat ini ya. Tuh. Ini kalau buka tinggal di sini diikat ya. Di sini. Kalau di mau dilepas sekali aja tarik. Betul. Ya. Ini kalornya bagus banget, banyak. Jadi bisa buat hiking, lifestyle sehari-hari. Ini enggak keren loh. Buat gua tambah lebih tinggi. Betul, betul. Ya, betul. Sol dia tinggi. Ini jadi rilisan terbaru ya? Iya, betul. Ini keren loh, bahannya sweat. Pakai sweat. Looks so expensive, but it's budget. Yes. Harus bangga pakai produk lokal. Ini di bawah 500.000 deh pokoknya. 300-an ya? 300-an. 300-an, sih. Aku sampai kemarin ngeliat Debbie Dubai. Yes, betul. Beli berapa sepatu buat di-customize, betul. Bener ya? 3 sepatu. Kemarin. 3 sepatu. Nah, ini rilisan yang terbaru juga ya sebelumnya ya? Ini restock, ya. Oh, restock? Yes, betul. Wow! Restock dengan new material. Sebelumnya. Saking sold out? Iya. Ini aku punya. Sama gue, thank you banget waktu itu dapat kesempatan beli yang 17-an. Betul. Cuman limited 78 pers, karena 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Keren. Oh, yang sebelumnya bedanya apa ya? Dia sebelumnya sintetik kok. Ini pakai sweat, kulit. Oh, dia pakai sweat. Oke. Okay. Wow, kalau gue punya yang OG, yang ini yang baru. Baru. Nah, kalau di sini? Ini yang kanji, sepatu kanji reguler. Oh, ini yang reguler. Yeah. Jadi ada berapa model? Nggak. Nah, ini kita bawa beberapa. Ini ada yang model casual nih kita yang best seller-nya juga, Story ini ya. Honjo. Apa? Story Honjo. Story Honjo. Yes. Ini tadi teman gue langsung ngeborong. Ini karena buat enak, katanya buat nge-gym, enteng banget. Ini bagus. Reminds me of bus. Betul. Ah, ini juga keren. Sih. Nah, semua sepatunya enteng banget ya. Kelebihan kita itu salah satunya. Iya. Yang manja di pakainya. Apalagi ya? Ya. Ini juga. Ya, looks nice. Iya. Ini gue juga pakai sih, gak usah cewek.
warnanya gue banget lagi. Ini, wow, bangga lokal loh. Kalau sepatu luar buatan, sepatu merek-merek luar buatan Indonesia, kenapa nggak beli sepatu lokal yang buatan Indonesia sendiri? Bener nggak? Yeah. So jangan lupa untuk visit Kanki Shoes, IG-nya? Sepatu Kanki. Sepatu Kanki ada satu lagi, Kanki Sport Style. Sport Style. Dan bisa cek di mana e-commerce manapun juga deh. Betul. Ya, yeah. Oke. Okay. Gua belanja dulu. Kalian stock shot ya, Mel. Thank you, guys.